kayak Pestek itu menurutku ya, kok nggak bisa beli sih. Oh, nggak bisa beli ya? Maksudnya gini loh, dari 10 itu baterai bukannya paling mahal ya, dari semua komponen mobil listrik. Dan baterai lu kan soak kan, after berapa tahun kan you have to be replaced kan. Nah, orang beli itu bukannya itu kayak langsung kayak write off gitu loh, harga barang lu. Jadi lu cuma beli bodinya ya ini mesti di, we have to do more research, bodi itu berapa persen dari total mobil listrik punya cost and value gitu kan. Sekarang baterai kan after certain year you have ganti baru. Jadi kalau ganti baru udah seharga mobil listrik itu ya nggak tahu ya, menurutku kok paling bagus mobil listrik itu kayak rent ya. Jadi kayak lu ngerent, terus setiap tahun lu balikin mobil motor listriknya terus dapat baru lagi after 5 years gitu. Dan kan sekarang masih mahal nih, soalnya masih mahal juga sih, masih mahal lu suruh orang gak ada resale value gitu kan, kasihan. Orang-orang itu kan kebanyakan middle low kan, kebanggaan mereka kan kayak nabung susah payah kena bunga 30% atau 20 something persen untuk beli sepeda motor, habis itu habis 5 years gitu gak ada harganya karena baterainya soak kan. Mendingan apa enggak kayak sewa 5 tahun balikin terus itu ganti model baru warna baru 5 more years gitu-gitu, terus baterainya kan bagi produsernya bisa di recycle ya. Di recycle. Tapi kan sekarang ada itu. Hah? Apa? Swap baterai swap. Iya. Makanya kan itu pertanyaan gue juga. Lo kalau baterai swap gimana bisa sih lo own it? Lo mudah enggak? Lo udah beli, lo sayang-sayang baterai lo ngecas-cas dengan baik dan benar. Lo swap tapi baterai sampah gitu kan. Masuk. Terus lo kan bete banget. Ya, jadi susah kan. Makanya we are going which way? If we going to the battery swap, the motor have to be rental based. Soalnya kan lu udah sayang baterai, lu ngecat baik-baik, nggak pernah overcharge, lu swap lu dapat baterai sampah gitu kan? Swap lagi? Nah, lu apa nggak tahu barang lu jadi mana? Nggak tahu. Baterai yang lu serahin ke dia kan lu udah nggak tahu baterai lu muter kemana gitu kan? Very hard. Makanya mana menurut gue kalau sewa kan, ya udah by the end of sewa. Kalau sewa kan lu nggak peduli, you don't own it. Katanya sih. Biaya pakai aja. Waktu itu ada wacana motor biasa yang sekarang yang kamu punya di upgrade jadi motor listrik, tinggal diganti komponen. Nanti baterai swapnya bisa di Indomaret, Alfa, kayak gitu, tuker-tuker aja. Jadi begitu jalan berapa meter sewak, tuker lagi. Katanya sih ada wacana kayak begitu, tapi nggak tahu jalan. Ya, makanya kalau kan memang wacana kita so far yang aku dengar memang baterai di swap. Makanya kalau baterai di swap, how you can own the motorcycle sih? Iya sih. Which is, kan susah kan, lu di-swap dari baterai sampah gitu kan, dah bete banget. Tapi itu baterai itu kan paling gede. Cost kalau ya. Lu mesti ganti kayak separuh harga motor gitu kan. Iya gak? Nah kalau misalnya gak swap, kalau lu harus own it. Misalnya lu beli kayak gesit gitu ya, you have to own it. Lu beli baterai, ya berarti lu mesti ada tempat charger. Soalnya kan tenteng-tenteng ini punya lu gitu kan, lu gak swap. Ya ini kan Indonesia aja nggak tahu mau ke arah swap atau ke arah semua tempat ada tempat charger gitu kan. Lo kebayang motorcycle tuh setahun kita jualan 6 juta unit sampai 8 juta unit tergantung krisis apa enggak krisis. Nek ngecharge barengan itu perlu berapa charger? Ya. Tapi itu loh, kemarin gue kan ada dapet Gojeknya itu udah motor listrik tuh. Gue tanyain bang gimana? Udah berapa lama gitu kan pakai motor. Oh lumayan nih, saya udah 2 bulan apa 3 bulan gitu dia bilang. Lumayan, dia tadinya sehari itu dia 20 ribu lah kurang lebih buat bensin, sekarang dia nggak ada. Takutnya ngecharge-nya gimana? Nggak takut kehabisan di jalan. Oh ini dia, jadi dia bawa 2 baterainya itu. Jadi kalau dia cerita, dia dari rumah gue di Jatiwaringin ya, itu satu baterai itu cukup untuk ke Tanjung Priuk katanya. Jadi itu satu baterai itu dari Jatiwaringin itu sekitar Bekasi ke Tanjung Priok itu berapa kilo ya? Ya 80-an lah kurang lebih ya, dari Jatiwaringin ke Tanjung Priok ya. Ya 50-an sampai 80-an ya. Nah terus pulangnya gimana bang? Ngecas, oh enggak nih saya apa namanya pakai baterai satunya. Nah baru ntar ketika apa saya pulangnya pakai itu, baru yang sambil saya apa namanya pakai yang itu, yang satunya saya charge di rumah. Ya murah sih ya. Ini sih double ya kalau dari ceritanya ya. Cuman gue nggak tahu nanti. Nggak tahu, makanya gue juga lagi lihat. Iya. Harusnya ya. Kalau nggak dipisah, lu beli body sama beli baterai, terus baterainya rental, bodinya yang lu beli gitu kan? Iya.
Terus iya nggak sih? iya Nggak, tapi menurutku EV motor tuh masih jauh lah, masih mungkin ada pun nggak mungkin adoption pas adoptionnya nggak mungkin cepat, mungkin yang cepat itu cuma yang di kota besar dulu. Tapi di luar itu gila sih, every kalau di Eropa ya, Eropa yang negara atas ya kayak Norwegia, pokoknya negara-negara ESG tuh, every new car itu 80% EV. 80 loh kalau yang Norwegia, China 30%, US paling sampah 5-6% gitu new car-nya EV. Ya globally is going that way, kita mau nggak mau harus kayak gitu. Makanya infra government tuh kalau memang lu ngerti ngomong titisan lanjutannya tuh titisan pemerintah sekarang, harusnya mereka capeknya infra infra yang listrik kan? Iya, benar. Iya toh. Iya. Sekarang jadi titisan titisan pemerintah. Iya itu kata-kata biar, tuh. Biar luar. Iya. Terus ada yang nanya nih, apakah 2023 bond akan outperform equity? Yes. Mulai siapa nih? Ah, yes. Dua-duanya yes nih. Nah, ya, kalau... Gue gak... Ya, kalau misalkan bay rate 6% ya, Ci. Ya, let's say 6% lah. Masa iya lu buat dia masih 7%? Apa namanya? Agak-agak gak make sense ya. Tapi nggak tahu sih, karena shortage-nya itu player round ya masih, mungkin masih 7%. Kan gue punya preliminary bond yield forecast sih masih 8% sih sekarang. Dengan assumption bay rate gue 6,5%. Gue sih merasa tahun ini bond pasti outperform, tapi mungkin outperformnya nggak beginning of the year, belakang-belakang. Soalnya beginning of the year itu masih ada 3-4 kali Fed naikin kan. 3 lah paling apes kan. Jadi selama Fed masih naikin, bond belum nggak bakal overperform dulu. Yang belakang itu bondnya mungkin lebih kencang daripada equity. Nah, terus nih ada tanyaan juga. Bond yield di US yang 2 year itu kan lebih tinggi daripada 10 year and 30 year. Kondisi inverted year, kira-kira kapan kondisi normal akan terjadi? Apakah US harus melewati fase resesi sebelum masuk kondisi normal di mana? Ini masih ngeliputin resesi. Amerika tuh nggak resesi, bakal soft landing. Kalau resesi pun very mild. Semua orang udah bilang pada mild. It's not gonna be yang wow, drama gitu, enggak. Dan ini kayaknya bisa lebih cepat. Ada dua view berbeda. Kalian sebaca semua Goldman Sachs bilang tahun ini nggak bakal ada penurunan bunga. UBS bilang penurunan bunga mungkin ada di second quarter, second half ya. Dan lihatlah yang mana yang benar. Tapi kalau dilihat angkanya Amerika deteriorating so fast, nggak tahan lah setahun, nggak bakal tahan. Amerika nggak bakal tahan setahun naikin terus atau stay elevated for that long. Market apa sih ini? That's the debate right there. Iya. Pivot pointnya ada. Pivotnya kapan gitu kan? Ada kubu yang tahun ini bilang nggak pivot, ada kubu yang bilang second half pivot. Ya tergantung yang mana. Itu is a poor timing lah. But we know kalau tahun ini nggak pivot pun tahun depan early year pasti pivot gitu aja. Gue rasa ya stock market lah itu juga ramenya nanti second half sih. All this election money ditambah potential pivot tambah semua tuh kita mungkin stock market baru rame juga di second half. Ini ada yang nanya. Ngapain di situ? Kenapa? Liburan lagi. Kita suffer surf ngapain yang liburan dulu? Suffer surf ya lu lihat aja nggak ada ngapa-ngapain kan? Marketnya kan outflow. Ya lu skip cash. Terus mau beli barang, beli bank cuma bisa beli BCA. Kenapa beli BCA? Karena tuh itu gini. Okay. You want to buy bond ya beli bond. Tapi kalau nggak mau beli bond, beli BCA is a proxy of bond. Deposito dia kan dibeliin bond. So that bank is a proxy of bond gitu kan. Dia deposito beli government bond kan, lu tau kan lu. Jadi deposito masih 2% gitu. Kayak nyampe 1.75. Iya. Orang nabung dolar aja udah kasih 4%, ini nabung rupiah kasih cuma 1%, lu gila. Tapi deposito masih 14-15%, jangan salah. Iya benar. Orang masih ngalir di sana. Si Yes Tiatma aja tuh ngelola duit 1.000 T, ngeri. Makanya 1.000 T, lu sekarang ya, bank di Indonesia, yang benar-benar proxy to bondnya ya BCA, kalau bondnya lagi tinggi, dia paling enak. Gak usah ngelun kan, dia placing government bond, dapat spread 6%, ya nggak? 5-6%, resiko 0, gak usah kasih GWP gitu kan. Iya tau, resiko 0 gue. Lu kalau dapat 6% resiko 0 tuh sudah ROI-nya unlimited.
Ya lah, taruh itu udah gak bisa dihitung. Bicaranya lu resiko, you have zero interest. Biasanya lah, harus lu beli. Ya, apalagi lagi turun. Yang lain. Terus kedua ya, kalau menurutku ya, BRI. Goal. Goal aja goal lah, 1850. 1870 malah. Iya. Sama itu lah, Ci, yang aluminium, coking coal, stainless steel, recovery gak? Ya, kan ada berapa nih temanya si Luffy tadi tuh, consumption, yang domestic nih ya, consumption, terus finishing of the project, itu dua yang major, ya gak lu? Ya. Yang global, kita pisahin ya, domestic sama global, tadi ngomong kan Indonesia domestic gak apa-apa, globalnya sampah. Yang global, itu yang movement gede, itu adalah goal. Karena itu basically orang mau pegang dolar, benar nggak, Ruf? Ya. Orang jadi, udah aging dolar. Terus, jadi di luar negeri itu pokoknya yang gede movement to gold, naik gold, kemarin naik. Terus, satu lagi China opening, tema yang di luar negeri, ya kan? China opening itu debatable. Kalau gue personally, gue lihat China opening itu cuma, oke, Kamsia kalau China udah beneran ekonomi. Ini opening ya gue rasa awal-awal seret sih. Kenapa? Covid-nya meledak dulu. Soalnya mau Chinese New Year. Beneran lu? Oh, iya. Abis Chinese New Year, tambah 2 minggu, 3 minggu tuh baru bener-bener normal karena semua orang udah kena. Udah kena, terus jadi kayak kita di Indo ini. Normal, ya kan? Yeah. Kalau tapi lo ngalamin itu yang lonjak tinggi, yang mati nebanya, berita jelek setengah mati, Covid melalui dikurung di rumah, pokoknya nggak yang grand opening awal the first 3 months ini sampai Chinese New Year lewat itu nggak mungkin massive gitu loh, maksudnya kayak wow, soalnya belum kena semua, itu masih melewati Chinese New Year, kena semua satu negara, mati ratusan ribu orang, abis itu baru China opening beneran secara real. Terus properti di China diselamatin ke pemerintah, ya kan? Jadi kita tahu di China nggak bakal hard landing atau gimana lah, growth kenceng mungkin nggak, tapi nggak mati. Jadi opini gue ini sekarang atau wishful thinking gue nggak berharap dengan China opening itu komoditi balik gila-gilaan kayak dulu. Karena it won't be that fast. Dan lagian China tuh growth-nya sebelum COVID juga declining terus kan. Cuma dengan China opening, at least tuh nggak decline. Demand lu tuh ya wish lah stabil aja, jangan sampai negatif. Nah China nggak opening kan demand lu negatif. Iya. Sekarang ini driver of commodity tuh India. Take a look on India number. GDP growth udah 2200, GDP per kapita udah 2200. Tadi ada orang ngomong kita punya GDP 4000 stagnan. Yes, kita 10 tahun ini kita masuk middle trap. Yes, why? Commodity kita nggak kemana-mana. Tadi chartnya Luffy itu yang tadi apa? Chart yang lama tuh Luffy yang commodity sama price itu kan mepet tuh, ingat nggak? Yang 10 tahun terakhir. Itu menggambarkan kondisi kita tuh yang mana chart lu. Yang baru sekarang chartnya sama commodity price-nya ada gap. Yang dulu-dulu nggak ada gap. Ini? Nah, bukan. Ini ya, iya, yang ini terus ada yang, ya ini kan yang lama-lama nggak ada gap kan? Yang terakhir baru kita kaya kan? Ya kan? Ya jelas lah, ini nembok tarik belakang ya, panjang dari 2013. Ya nasibnya nggak beda jauh, lu sampai 2020. Mepet ya kan? Yeah. Itu ya, makanya kita middle income trap. Ya because we have no money. Because we are being trapped. Iya. Now we have the money. Tapi money lagi parkir di luar. Belum baik. Kemarin tuh BI bilang mau ngeluarin instrumen. Instrumen supaya ini tetap di office, di onshore gitu uangnya. Cuman gila itu mahal banget tuh instrumen. Bayangkan kalau misalkan dia menawarkan suku bunga yang sama dengan Singapura untuk setiap dolar. 4% sih. Kalau BI kan mainannya billions of dollar kan. Sebilion aja, 4%. Tapi katanya udah ada yang ngesap instrumen itu. Beberapa orang bilang udah ngesap. Makanya Desember itu kita punya apa reserve kita agak naik karena ada beberapa company ngesap. Terus di BCA juga ada apa namanya ada yang ngesap itu di BCA katanya. Ya, kemarin sih karena ada ini penarikan utang luar negeri sih kalau 3 billion 2 billion. Itu kan yang kemarin billion. Katanya ya. Ada udah ada yang ngesap, makanya double check. Aku juga mau nyuruh, waktu itu lupa tanya lu sih. Ini beneran disap nggak yang instrumennya BI itu? Iya kan? Tapi chat lu itu kan itu sebenarnya kita nih opportunity kita. Kalau beberapa so-called survey consumer tuh ada yang ngitung, tahun ini kita harusnya bisa break 5000 GDP per kapita lu.
Oh iya, itu kalau misalkan lancar ya, ini sorry ya. Kalau misalkan ini 5, sorry. Nah ini misalkan ini benar, jadi benar 5,4 atau let's say 5,1 aja. Udah sekitar 5.000. Nah, 20 ribu triliun. Nah, 20 ribu something. Biasa nih, dulu tuh ya kalau gue nggak salah ingat, mungkin harus digeser juga angkanya dikit karena kan udah inflasi kemana-mana. Biasa tuh kalau 1.000, lu masih kepala 1.000, jadi berkarya lu di bawah 1.000 atau kepala 1.000, lu urusannya masih perut. Lu urusannya antara lu mandi sama nggak mandi. Yang kan? Cebok. Buru-buru toilet paper, ada WC-nya dulu apa enggak gitu kan? Iya, WC-nya. Ya kan? Terus rumah lu dari tanah punya plester. Ya, plester benar. Plester dulu, belum keramik ya. Atapnya atap. Atap. Kalau lu, if you break 3.000, biasa lu sudah mulai nambah sampo. Sampo lu udah mulai lesek. Anti dandruff. Lu mulai punya conditioner. Mulai pakai obat pembersih muka. Rumah mulai pakai AC. Terus mulai beli mobil. Beli HP, komputer. Itu 3.000. 3.000 we call it the years of premiumisasi. Kalau secara consumer tuh biasa begitu. 5.000 itu year yang biasanya you are talking beyond that. Jadi udah mulai leisure, self aktualisasi, kelas yoga, pilates, ya kan? Makan pun mesti yang mungkin pakai gelap-gelapan, experience. You want to experience, you want to travel, you want to experience. Kalau sudah 10.000 itu baru investment. Biasanya sih gitu. But we talking about pension fund, class fund, semua fund itu biasa cepat. Nah, kalau di atas kita mau break 5.000 nih. Ya kan, kalau 5.000 ya berarti we are talking about self. Orang-orang kita nih harusnya 5.000 tuh rata seluruh Indonesia loh ya. Itu orang kita mulai self aktualisasi, traveling, ya kan, makan yang lucu-lucu, kayak gitu. Enggak, barang Unilever justru enggak laku. Karena kalau lihat Shopee sama Lazada tuh barang Korea yang aneh-aneh tuh pada masuk. Iya. Dan orang-orang anak milenial itu tidak ada belum milenial, sorry bukan milenial, generasi Z apa-apanya. Ini apa sih sekarang? Gen Z. Yang lebih itu tidak ada kata loyalitas sama sekali. Hari ini keluar mau lipstick apa langsung semua nyoba. Pokoknya asal di influencer keluar, this merek is good, haka gitu kan, semua orang beli nyoba.